Pemirsa, puluhan pelajar dari beberapa sekolah di Bandung dan Sumedang terlibat tawuran di area proyek Jalan Tol Cisumdawu, Desa Mekarjaya, Sumedang. Unit Treskrim Polsek Sumedang Utara berhasil mengamankan sebanyak 20 orang pelajar yang terlibat tawuran. Dari tangan para pelajar tersebut, polisi mengamankan barang bukti beberapa senjata tajam. Inilah video amatir yang memperlihatkan puluhan pelajar terlibat tawuran di area proyek Jalan Tol Cisumdawu di kawasan Panyirapan Desa Mekarjaya, Kabupaten Sumedang. Beruntung pihak kepolisian dari unit Reskrim Polsek Sumedang Utara segera datang dan berhasil mengamankan 20 orang pelajar yang terlibat tawuran tersebut. Para pelajar yang diamankan langsung dibawa ke Mapolsek Sumedang Utara untuk didata dan menjalani pemeriksaan. Selain mengamankan puluhan pelajar tersebut, polisi pun mengamankan barang bukti senjata tajam berupa celurit dan gear bekas motor. Pihak kepolisian mengatakan puluhan pelajar yang terlibat tawuran tersebut berasal dari beberapa sekolah di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Ya, memang ada 20 orang yang kita amankan, 20 siswa. Ini dari berbagai sekolah, bukan hanya dari Sumedang, juga dari Bandung, Kabupaten Bandung. Tadi sore yang kita curigai tadinya ingin melaksanakan tawuran antar sekolah. Ini di Sumedang Utara. Dari 20 orang ini, 8 orang yang kita datakan itu berasal dari Kabupaten Bandung. Selebihnya 12 orang dari Sumedang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam tawuran antar pelajar tersebut. Namun para pelajar tersebut dibawa ke Mapolres Sumedang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diki Guntara, Bandung TV.